Wah, ini sangat luar biasa teman-teman. Suasananya bikin adem. Kita mencoba ke sini ya. Oh, ngarain apa pak? Enten lele nek. Oh, jair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Candik BPG. Kali ini saya sekarang berada di Dusun Peninis ya. Dusun Peninis Desa Windujaya, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, buat teman-teman yang berlibur ke sini, ini ada penginapan teman-teman, namanya Griya Sadewo ya. Buat camping ya, sini budaya ini ya. Di kawasan Kedung Banteng ini ada tempat penginapannya. Suasana di sekitar sangat indah ya. Jadi di sini memang masih banyak rumah dan sebelah sananya itu sudah termasuk perhutani di kawasan Gunung Slamet. Jadi kalau nginep di sini itu langsung backgroundnya pemandangan di sebelah selatan teman-teman. Pemandangan Kota Purwokerto. Nah tadi saya habis dari dusun di sebelah di desa Kalisalak teman-teman. Nah, jadi saya ke sini juga dekat dari Kalisalak, jadi hampir ke sini sekalian teman-teman. Di sini mungkin rata-rata petani ya, berkebun teman-teman. Jadi rumah juga di sini jarang juga teman-teman ya. Kita lihat. Karena memang sudah termasuk di kawasan perhutani juga, jalannya juga sepi. Namun di sini kita lihat ada rumah juga, namun nggak terlalu padat teman-teman ya. Ini ada rumah sendiri di sini. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini juga ada rumah satu lagi di atas. Nah, di sana juga ada jalan. Dan di seberang sana itu bukit, teman-teman. Di sini termasuk di Desa Windujaya ya. Berarti di sebelah sana mungkin masih banyak perumahan. Dusun Peninis. Di sini ada mungkin beberapa rumah top ya teman-teman. Sekenapa pak? Jalan-jalan. Mereka itu jalannya ya? Ini tampil video tentang dusun ini. Tentang ini Griya Arang ya? Arang. Bapak ini, malah Arang Salep ini. Paling kulit yang kudus. Kasih tahu
Mereka teks kata ketiga ya, Pak? Mereka? Arang nggih. Iki sampun mandat trap sing iki. Ini kita benten RT nggih. Nggih seniki pun satu kemari ta pun salah jam rata iki yang berbuat kilo ini kan gak pun kok. Ya kan. Aturan nih, Pak. Monggo. Nah, teman-teman di kawasan sini itu rumah itu jarang gimana ya. Jadi saya dapat cerita dulu itu mungkin hanya beberapa saja ya teman-teman rumahnya. Nah, ini ada kolam di bawah. Bukannya gede-gede teman-teman. Nah, kita melihat suasananya di beberapa rumah di sini ya. Jadi saya tadi jalan dari sana, berarti rumah itu di sini jarang-jarang sekali teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini saya mencoba ke sini untuk akses ke sini ya, motor sepertinya bisa teman-teman. Jadi ya ini ya, mungkin belum beton ya teman-teman. Suasananya memang bikin adem. Cek nopo bune. Iye monggo. Yo. Ngarai nopo, Pak? Enten lelene. Oh, jair. Oh, ini kok gede-gede nih kok. Anakannya akeh nih kok. Napa jolong? Jolong ya. Bro, Melayu. Helm. Sengaja nih ke jalan-jalan biasa. Jalan-jalannya teng dusun. Napa? Tahun baru ini jalan-jalannya teng dusun-dusun mawon. Wah, iwaknya ke? Oh, cebong. Jalanan cebong. Oh, ngarit bu, angsal kata, tembe. Angsal nih pak, bukan angsal. Niki jalan-jalan Pak. Wah, ini sangat luar biasa teman-teman.
suasananya bikin adem. Kita mencoba ke sini ya. Di sini sedang mungkin padinya baru tandur, teman-teman. Kalau di sana kita lihat sangat keren.